3, 2, 1, action. Pemirsa, kemarin itu ada kejadian yang sungguh bagus, sungguh bagus. Kejadian yang menyenangkan, akan tetapi kita tidak bisa merekam karena baterainya habis. Sekarang kita akan merekonstruksi kejadian tersebut. Best game audio goes to... Best game audio goes to... She who once was lost. Hey. Aduh, apa kabar? Kita dapat update Best Game Audio 2015 in game Indonesian Indie Game Festival, ya kan? Nah, ya ini semua tidak semata-mata karena kerjaan kita sendiri sih. Jadi sebetulnya gamenya itu kan si Once Was Lost itu kita meminjam lagunya dari Pathetic Experience ya, teman-teman kita. Teman-teman kita Bagus dan Dimas Susu. Duo yang sangat dynamic sekali. Sebetulnya ini kita dedikasikan buat mereka. This is for you, man. Kenang award. This is for you, man. Terus diambil. Ya, jadi ya tinggal kelanjutannya ya. Jadi habis ini kan ada proyeksi selanjutnya. Nah, kita akan mengajak beliau-beliau untuk berkolaborasi lagi, ya kan? Supaya mungkin kita bisa bikin satu soundtrack penuh gitu kan. Jadi bareng sama gamenya, terus sama soundtracknya, ya. Album Amblum. Amblum ya, seperti itu sih. Makan kue Harjo. Kita ada di Pasar Beringharjo. Beringharjo Joris. Pulau nasi apa pak? Apa pecel mau? Apa pecel tambah mie sambil 8 ribu. Hei, itu. Saya ini pahitnya tidak seberapa dibanding. Bisa cerita apa mas? Sampai ngerti loh, sampai ngerti loh. Terusannya ngerti loh. Ini, masnya apa mas? Nasi minum nasi, pecel. Pakai pahit nggak? Wah ini lebih pahit lagi mbak ini, rasanya ini. Jadi sudah makan ya. Kita makan gudeg di Jogja ya toh, enak. Makan apa aja tadi? Tadi saya 2 porsi, satu makan pecel pakai kupat ya kan. Terus habis itu baru makan gudegnya. Itu ada tahu bacem, tadi saya ngambil 2. Satu. Terus ada lagi apa? Gambus. Tahu gambus. Apa gambus? Gambus. Apa tahu? Jadi, apa ya? Tahu gambus itu ampasnya tahu. Oke. Jadi enak tapi kayak menjes, ya kan? Menjes itu kan ampasnya tahu tempe. Ini ampasnya tahu. Tapi enak. Yang penting enak. Yang penting enak. Yang penting enak. Gak ngurus bisinya gimana? Siap. Cetas tumon. Akan menuju Candi Prambanan. Lagunya sudah tang tang teng tong teng 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 teng. Mari kita saksikan. Sistemnya bagus ya masih kenting. Iya, ini kayaknya ada enggak rapi aja di sini guys. Mau apa ya? Momen saya mau sesen kamu salat. Ayo salat. Ayo. Sampai. Pergi ke sini. Ayo. Ini bawa aja biar kamu rekam mau ngapain. Ya menurut saya
Ya begini Candi Prambanan ini. Saya enggak bisa lihat ini. Udah. Malah jalan. Mari kita buka Google ya, baru jadi tour guide ya. Wikipedia. Jadi sebenarnya Roro Jonggrang itu ada atau tidak? Kayaknya Loro Jonggrang ada, Loro Hati ada gak? Loro Hati pasti ada, ya? Loro Jonggrang saya tidak tahu. Sekarang perjalanan ke Prambanan ya. Dari kita sudah melalui gate. Ini kameramen lokalnya. Ganti kameramen, ganti kamera. Shhh. Tampaknya kita kesasar ini. Ini kita kesasar di tempat wisata. Tempat wisata. Kita bisa ke sini. Ya sudah, kita cobai. Kayaknya kita harus itu wisatawan yang lain supaya kita lihat sinagagenya saja. Sinagage itu ada sinagage. Kita keluar. Prambanan keluar, Prambanan keluar. Kita mau keluar ini. Mas. Enggak bercanda, kita mau. Loh, gila. No. Pesawatnya. Wow. Kamu kan sudah pernah baca ini di buku, kenapa masih terpesona? Ya, ngasih itu terpesona. Itu poinnya, Pak Imen. Experience. Bagus sekali. Balik lagi ke kamu, Tom. Tapi bisa kita lihat ada runtuhan di sebelah sana. Kita kurang tahu kenapa dia runtuh. Gempa bumi katanya. Gempa bumi? Atau ada buto yang jalan di situ. Ini sensor orang ganteng, Mas. Kalau bunyi berarti orangnya jelek apa ganteng? Ya, Vin, ya, Vin. Terus kamu ngapain megang-megang itu? Kenapa kamu ngerempon batu? Oh, iya. Ini semawat. Cium, Vin. Cium, Vin. Masuk, udah disuruh keluar. Sudah keluar. Jadi ini adalah candi-candi kompleks Candi Prambanan ya. Tapi sayangnya sempat hancur karena gempa di Bantul ya toh. Iya itu. Oke, gara-gara apa dah? Sama nenek ya. Mas Pandu masih merekam detil-detil dari setiap candi. Mana Mas Pandu? Depan. Samidun hilang. Dia adalah apa namanya? Shiva, Wisnu sama Brahma. Brahma. Jadi misteri adalah gimana dia bisa mau baca sampai. Baiklah, kita akan memasuki candi yang paling besar, yaitu adalah Candi Wisnu ya? Candi Siwa itu. Oh, Candi Siwa. Ini Candi Siwa. Sebagai salah satu dewa terkemuka di mitologi Hindu. Bukan mitologi Hindu, kepercayaan Hindu kan ya? Iya, mungkin ya. Ya, Hinduism gitu ya. Makanya ini salah satu yang paling gede di kompleks pecandian. Hah? Di
Saya bantu lampunya. Lumayan. Foto aja pakai blitz. Oh, saya bisa. Ini adalah low light. Wah. Tapi FPS-nya sangat rendah sekali. Nah, ini kita seperti Tomb Raider ya, jadi dari pesan yang penting ya. Dung 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 dung. Sebelah sana ada kamera ya mas ya. Jangan melintas daerah sini. Kita bisa melihat ini sinyal. Ini adalah, ini sebetulnya adalah CD ya. Kayaknya, zaman dulu jadi, ada CD. Iya, dari zaman dulu tuh ada CD tapi bentuknya seperti ini. Nah, komputernya tuh jangan-jangan candi ini. Iya, candi ini merupakan suatu alat transportasi. Alat transportasi. Ada anunya, gak ada saluran airnya. Saluran air. Ini lubang. Oh, mereka duduk sini. Mari kita. Wah, aku penuh. Air keluar. Mas cari mas, apa tahu dapat keris mas. Menurut legenda. BTK-nya pun. Ini supaya selalu gak bisa. Ini apa ya? Ini Siwa kayaknya. Ini Siwa juga kok. Dia bawa ini kan? Nah iya. Awalnya apa ini? Di atasnya apa kak? Apa ini? Ada batu apa ini? Ini adalah batu yang sepertinya ini adalah tombol. Oh, di situ ada kiri dan kanan. Di atas ada apa? Ada apa? Di atas ada atap. Ada atap yang terbentuk dari batu. Coba kamu pencet sana, aku pencet yang sebelah sini ya. Coba. Oh ya. Kamu aja. Biar aku bisa merekamnya. Ada kejadian apa? Kalau terjadi sesuatu kan aku bukan aku yang kena. Oke, ini si Melvin siap-siap akan menekan tombol. Lalu sini ada Dito. Apa yang akan terjadi ketika mereka menekan tombolnya? Ayo, 1, 2, 3. Ini anak-anak tertip ya ketika mau pulang ya. Baris. Kenapa ya kok? Bentar. Aku melihat pusaka di dalam. Coba kameranya, tolong diarahkan. Sudah kembali kan. Ini. Seperti kayak itu kenangan-kenangan masa lalu tersembur. Lubang. Lubang. The hole of memory. Ini makanya tadi aku bilang mungkin candi ini adalah sejenis alat transportasi. Ini knalpot. Nanti keluar lewat situ. Aci dapat foto makhluk astral. Ketika kita memfoto sebagian besar dari candi. Kita menemukan. Lelah ya. Merah saya berubah. Ya, gila. Ini gara-gara OS yang belum diupdate. Gara-gara OS belum diupdate. Jadi ini pencapaian yang paling luar biasa itu sebetulnya didapat bukan oleh kami semua tapi oleh Melvin. Kenapa? Karena hari ini Melvin sudah bisa selfie. Sudah bisa bercanda juga. Dia udah lucu sekarang. Iya, Mas. Iya. Kita di sini akan makan burger. Marky bag.
Cik, gak boleh, Cik. Gak boleh. Nanti jadi batu loh. Ya bener kamu. Ya mari petugas yang lu. Saya petugas. Gede goblok. Rok. Aduh, aduh, Dok. Gimana kalau kita mulai siap-siap pulang aja? Tampaknya matahari juga sudah mulai bersembunyi, iya. Ya kan? Malang menjelam, ya dah, rawan kesurupan. Ayo pulang. Iya. Makan kemana? Kita lihat. Noodle burger. Ada apa ini? Bisa kamera kan? Ting, sama ini kalau video atau apa? Apa enggak? Kaja. Instagram. Boleh dibawa? Pesamit. Terus ada saran kalau misalkan kita lagi terserang buntu itu ngapain? Ya kesana. Ini spesialis atau WC saluran buntu ya. Kalau lagi buntu itu ya benar. Teleponin aja ya. Ini gimana ya makannya? Nah ini yang punya Mas Eka ini lah besar. Mas Tomo. Ya burger sama kepala. Iya. Iya. Segitu. Nah ini mari kita makan dulu ya. Kamu mau makan dulu? Hanya mending nanti rame-rame mungkin sama teman-teman biar reaksinya bisa kelihatan. Tapi penasaran reaksinya Melvin ya? Masih dia Iya. Dia pasti gitu. Dulu waktu apa? Carl's Junior gimana? Ya gitu ya? Oh iya. Apa ini? Sizzling. Apa ini? Kasih keju ya di atasnya. Di dalam ada lagi yang mata rotinya. Lebih balik. Luar biasa. Baiknya mau manis. Ini double tiga. Ini makannya gimana? Salam. Perbandingan dengan kepala. Double tiga. Ini makannya jangan nutupin ya. Waduh, luar biasa ini ya. Ini enggak bukan foto kok, Mas. Oh iya, video kan. Kayak kita coba unboxing dulu ya. Patty-nya 3, semua pakai keju. Tambah telur. Bacon-nya 3. Rotinya sepasang. Roti aja kok ada pasangannya, Rio. Gimana saya ya? Berarti mungkin ini caranya satu-satu jejer. Dimakan dulu satu. Bagaimana reviewnya Mas Padu? Matanya sampai kopi matanya. Lasis ya? Kok jalannya bikin lasis. Sorry. Mungkin ini yang paling mendekati sama manten anyar. Pengantin baru tuh mungkin rasanya kurang lebih kayak gini. Telur ya. Dimakan dulu. Iya, abis ini makan telur. Ini masih ada banyak tanggungannya ya. Ini. Loh. Waduh. Ini adalah ukuran normal pada umumnya. Loh. Yang ditutup aja masih susah gitu loh. Ini kayak punya saya. Nah, ini. Estelar Rikoleva. Ya. Oh, ini dia sendiri. Teman-teman itu, teman-teman. Ovala. Ovala. Harus cemot ya kalau makan ini ya. Wah. Dipotong. Tunggu. Aku kasihan loh wajahnya memelas coba. Peti Party. Peti Party satunya lagi. Wah, peti party biru. Peti party biru. Peti party. Oh, ijo. Neka ijo tadi. Oh iya. Ini kayak gimana cara matanya?
Jadi sekarang kita sedang perangkeringan bersama teman-teman Game Dev Jogja. Mas Rudi juga Pak Fania kelihatan Mas Rudi ya. Pak. Kalau apa?